keras sehingga pasukan kita. Sebanyak 16 penerjun Brigif 17, para rider 17 Kujang 1 Kostrad melakukan latihan terjun bebas dari ketinggian 9.000 kaki di langit Kota Bengkulu. Aksi ke-16 para rider ini memukau ribuan pelajar dan masyarakat yang memenuhi tribun Stadion Semarak, lokasi pendaratan para penerjun. Komandan Brigif para rider 17 Kujang 1 Kostrad, Kolonel Infantri Fendri Navianto Ramita mengatakan, kegiatan ini merupakan latihan rutin prajurit Kostrad dalam mengasah kemampuan operasi lintas udara, serta meningkatkan kemampuan para rider dalam bertugas. Dalam pelaksanaannya, latihan terjun bebas militer atau free fall ini dibagi dalam 2 sesi penerjun. Ini kita laksanakan rutin setahun 2 kali. Kita selalu mencari spot-spot atau tempat penerjunnya yang memang nanti kedepannya akan berguna bagi kita. Oke, ini kita sudah Bengkulu, sebelumnya kita di Lombok, sebelumnya kita di Kalimantan. Nah, kita akan run seluruh Indonesia. Kita murni latihan untuk melatih keterampilan kita. Berapa penerjun turun, Pak? Kurang lebih 16 penerjun kita terjunkan. Latihan terjun bebas militer ini berjalan lancar dengan semua penerjun sukses mendarat di lapangan Stadion Semarak yang menjadi lokasi pendaratan. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV Bengkulu.